teman-teman, dulu nanya Bisinau, apa kabar? Pastinya kalian baik kan? Keisha itu lagi janjian sama Kak Ninin. Tapi Kak Ninin di mana ya? Yuk kita cari. Keisha mau ngajak kalian semua jalan-jalan dan udah janjian sama Kak Ninin. Cari Kak Nininnya dulu yuk. Hai Kak Ninin. Halo. Halo teman-teman, ini dia Kak Ninin. Sinau, akhirnya kita ketemu lagi ya setelah sekian lama kita gak ketemu. Dan sekarang dolanan Yami Sinau-nya ada dua hostnya. Ini adalah Ninin versi kecil. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu aku temenin teman-teman dolanan Yami Sinau masih kecil, sekarang aku udah besar. By the way, banget ya kak, kakak udah besar. Tapi iya dong, ngomong-ngomong sama 11, ya 12 ya. Kayaknya ini ada kesalahan pada saya deh teman-teman. Ya udah deh. By the way, hari ini aku mau ajakin Keisha untuk muter-muter di salah satu, bukan salah satu sih, salah berapa ya, karena ini banyak banget tempat wisata yang ada di kota Semarang menggunakan salah satu bis yang baru saja di launching di kota Semarang. Dan ini jadi ikoniknya juga nih di kota Semarang gitu ya. Tapi sebelum Keisha masuk, ini aku kasih dulu nih, karena kalau kamu gak pakai ini, nanti kamu gak bisa untuk masuk ke dalam bisnya. Ini tuh apa ya kak? Jadi ini semacam kayak ID card bahwa kita adalah penumpang dari bis tingkat yang ada di kota Semarang ini. Jadi ini jangan sampai hilang, karena kalau hilang nanti kamu gak boleh naik bisnya lagi. Oh gitu ya kak. Kita gimana? Langsung naik aja gimana kak? Boleh banget. Yaudah teman-teman dolanannya Miss Now, ikuti kita berdua ya. Yuk. Wah, Keisha diajak Kak Ninin muter-muter kota Semarang naik bus kenang nih. Oh iya, untuk naik bus kenang, ini teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu dengan menukarkan kartu identitas dengan ID card yang disediakan Dinas Perhubungan. Oh iya, karena bus kenang ini adalah bus tingkat, jadi kapasitas tempat duduknya banyak sekali loh, hingga 70 kursi teman-teman. Sepertinya paling asik duduk di atas nih, karena kita bisa menikmati pemandangan kota Semarang. Oh iya, rute yang dilalui bus kenang ini adalah start dari Museum Mandala Bakti di kawasan Tugu Muda Semarang, kemudian melalui Jalan Imam Bonjol menuju Kota Lama dengan melewati Stasiun Tawang. Teman-teman, sekarang Keisha mau tanya Pak Makmum nih. Pak Makmum, Keisha mau tanya ya? Oh, silakan. Oke. Pak, kita rutenya kemana aja sih, Pak? Nanti di awal perjalanan ini kita ke Kota Lama terlebih dahulu. Lalu lanjut ke Pandanaran. Muter Simang 5 kembali lagi, lalu ke Kampung Melangi dan balik lagi perjalanan ke Mandala Bakti. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang Keisha mau tanya ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, Keisha mau tanya ya? Iya, silakan. Oke, Keisha mau tanya, kita sekarang lagi di jalan apa nih Pak? Ini kita sudah berada di Jalan Pemuda. Oh, di Jalan Pemuda ya Pak. Keisha tanya lagi boleh kan Pak? Boleh, silakan. Oke, kita tujuannya di mana nih Pak? Ini kita yang pertama menuju ke Kota Lama di Taman Sri Gunting. Oh gitu teman-teman, jadi tujuan kita mau ke Kota Lama Taman Sri Gunting. Sekarang Keisha mau tanya lagi nih sama Pak Makmum. Pak Makmum, nama bis ini tuh apa sih? Si Kenang. Si Kenang teman-teman. Keisha tuh masih penasaran, Si Kenang itu ada maknanya gak sih Pak? Ada maknanya. Si Kenang itu artinya Semarang istimewa, kotanya enak dipandang. Oh gitu teman-teman, ternyata artinya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau naik bis Si Kenang, silahkan yuk kita bareng-bareng naik bis Si Kenang. Karena bis Si Kenang ini kalau dinaikin itu nggak gimana ya, nggak, pokoknya enak deh. Ikutin Keisha terus ya. Nah itu tadi penjelasan dari Kak Mamum. Langsung aja yuk kita nikmati perjalanan kita kali ini. Oh iya teman-teman, untuk menaiki bus kenang ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bus kenang ini beroperasi setiap hari dari hari Senin sampai Kamis pukul 8, pukul 11, dan 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Jumat pukul 8, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat.
Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu beroperasi pada pukul 8, 11, 15, dan 19 waktu Indonesia Barat. Karena gratis, animo masyarakat sangat tinggi loh, apalagi di musim liburan. Jadi kalian harus antri, datang jauh-jauh sebelum jam keberangkatan. Paham kan teman-teman? Nah, tujuan pertama kita adalah Kota Lama Semarang. Pastinya teman-teman tidak asing kan dengan kota lama yang terkenal dengan julukan Semarang Little Netherlands. Sudah mau sampai nih. Balik lagi di Dolanan Yang Bisi Nau, masih barengan sama Nini dan juga Keisha. By the way, kamu tahu gak sih sekarang kita ada di mana? Di mana nih, Kak? Jadi sekarang ini kita ada di kawasan Kota Lama. Dan aku akan sedikit meralat kalau tadi aku bilangnya adalah bis wisata kota Semarang. Ternyata namanya adalah bis Si Kenang. Iya, betul banget, Kak. Tadi kan Keisha sempat tanya-tanya sama bapak-bapaknya yang ada di bawah tadi. Salah satu staff ya, yang ada di situ. And then namanya adalah Bisi Kenang. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kamu nih. Apa nih, Kak? Tentang kawasan Kota Lama Semarang. Jadi teman-teman dolanan yang Bisi Nau, kawasan Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai dengan 20 pada saat itu. Dan di Kota Lama sendiri ini ada banyak sekali ikonik yang menjadi ciri khas Kota Semarang. Wow. Seperti Stasiun Semarang Tawang, Gereja Belenduk, dan juga Taman Sri Gunting. Kalau sekarang ini Ninin sama Keisha ada di Taman Sri Gunting nih namanya. Pantesan di sini keren-keren, banyak-banyak. Keisha tuh masih penasaran gimana kalau kita jalan-jalan, Kak? Ya, boleh banget. Ya udah, teman-teman dolanannya Miss Now, sekarang kita mau jalan-jalan dulu ya. Yuk. Adik-adik, Kota Lama adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai 20-an. Pada masa itu berfungsi untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka kawasan itu dibangun benteng yang dinamai Benteng Vijuk. Adik-adik, kawasan Kota Lama Semarang juga disebut dengan sebutan Outstead, dengan luas sekitar 31 hektar. Kalau diamati, tampak kawasan ini terpisah dengan daerah di sekitarnya, sehingga tampak seperti kota sendiri, sehingga mendapat julukan Little Netherlands. Oh ya adik-adik, kawasan Kota Lama ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad lamanya. Terdapat sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri hingga kini, dan bangunan ini memiliki sejarah kolonial pada masa itu dengan memiliki arsitektur berkarakter seperti bangunan Eropa di tahun 1700-an. Sepeda ini ya. Kayak Pak Raden ya, siapa ya? Mbaknya mau foto? Iya, saya mau foto, Pak. Boleh nggak, Pak? Tapi harus sama saya. Oh, harus sama Anda? Iya. Bapak, memangnya Bapak itu artisnya sepedanya ya? Loh, bukan sepedanya yang penting. Yang penting tuh orangnya. Benar-benar. Teman-teman dolanan yang bisa nau, ingat nggak sih sama sosok yang satu ini? Coba, Pak, bisa dibuka sedikit. Kalau begitu nggak akan ada yang kenalin, Pak. Udah berapa tahun ini nggak ketemu sama teman-teman dolanan yang bisa nau? By the way, ini Eldo. Dia sudah, ini Eldo buka komisinya nih. Ini sudah besar, Eldo masih besar. Nah, ini dia nih. Kak, udah kayak om-om. Kalau tadi udah kayak om-om. Jadi ceritanya om katanya. Ini kita syutingnya 3 generasi, teman-teman dolanan yang bisa nau. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan di kawasan Kota Lama, dan ini kita ada di Taman Sri Gunting. Ngomong-ngomong ya,
kenapa kita baru ketemu di sini? Nah itu juga aku padahal juga ngerti. Kalian tahu nggak tadi kita Eldo juga naik bus Cikenang loh. Coba nih Eldo nomor 47. Aku 44. Masa, mungkin kalian nggak tahu gitu ya? Iya soalnya kayak, kan mungkin di bus kalian ini, mungkin cuman di batin aja. Siapa ya? Kayaknya kenal ya. Kayaknya kenal ya. Cuman nggak beradanya apa? Iya benar banget. Ya udah deh teman-teman dolanannya Miss Now. Sekarang kita bertiga mau jalan-jalan dulu ya. Yuk. Ikutin kita ya. Yuk. Yuk. Nah, taman yang rindang ini bernama Taman Sri Gunting yang sekarang ini berada di Jalan Lejen Suprapto. Merupakan taman terbuka yang terletak di tengah-tengah kawasan Kota Lama Semarang dan bersebelahan dengan Gereja Belenduk. Pada zaman kolonial Belanda, ruang terbuka ini berfungsi untuk mengakomodasi panggung menjadi tempat publik sekaligus tempat parade militer. Kalau sekarang menjadi tempat yang rindang dan sejuk, bisa dijadikan sebagai tempat berfoto adik-adik. Selain Taman Sri Gunting, juga ada Gereja Belenduk. Gereja Belenduk didirikan pada tahun 1753 yang hingga kini berusia hampir 300 tahun. Dinamakan Gereja Belenduk karena bagian atas terdapat sebuah kubah besar dan dua menara kubah. Dari dahulu memang berfungsi sebagai gereja Netherlandse Indische Kerk yang hingga kini masih dipergunakan sebagai gereja umat Kristen di Semarang. Oh iya adik-adik, arsitek gereja ini adalah HPA De Wilde dan Westmas. Nah, gedung Martha ini dibangun pada abad 19 yang diprakarsai oleh Martha Bajunet yang disingkat Marba. Dia adalah seorang saudagar kaya di zamannya dan merupakan warga Yaman. Dahulu digunakan sebagai kantor usaha pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, serta difungsikan sebagai toko pada zaman itu adik-adik. Nah, sekarang lanjut lagi yuk perjalanan kita episode ini. Sekarang kita melewati Jalan Bojong, yang sekarang bernama Jalan Pemuda, melewati Jalan Pandanaran menuju pusat kota Semarang, Simpang 5. Nah teman-teman, tadi kan kita habis jalan-jalan dari Taman Sri Gunting di Kota Lama kan. Nah ini kita masih lanjut lagi naik bus Cikenang. Kita muter dulu ke Simpang 5, habis itu kita ke Kampung Pelangi. Nah teman-teman pasti penasaran kan Kampung Pelangi seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, ikutin Eldo terus ya. Nah dari Simpang 5, perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Pelangi yang berada di Jalan Dr. Stomo. Itu loh yang banyak kios penjual bunga kawasan Randu Sari Semarang adik-adik. Oke teman-teman, balik lagi nih. Nah, Kesia tahu nggak ini kita sekarang Pak, sampai di mana nih? Sekarang guys, kita lagi di Kampung Pelangi. Nah, sekarang Eldo tanya. Nggak, kenapa Kak, kok kenapa gelap ya Kak di sini ya Kak? Padahal oh, kan siang kayak. Mati lampu kali. Aduh, gimana nih? Siapa ya, coba yang mati lampu? Itu kamu pakai kacamata kali, coba dibuka iya dulu. Gitu kan terang. Nah, gitu dong. Nah, sekarang Eldo tanya. Kenapa disebut Kampung Pelangi? Kamu tahu enggak? Setahu Kesia karena rumahnya dan bangunannya itu warna-warni. Iya, jadi gini pemirsa, Kampung Pelangi itu adalah rumah-rumah pemukiman warga di daerah Randusari di Jalan Dr. Sutomo. Jadi awalnya di daerah sini itu banyak pedagang bunga. Oh gitu ya. Nah Pak, mulai dari situ terus direnovasi jadi pasar bunga yang cantik, jadi bagus tempatnya. Wow. Nah berhubung pasar bunganya udah bagus, kan belakangnya itu bisa tuh diolah nih jadi warna-warni gini. Iya ya. Jadi dicat warna-warni supaya jadi ikon wisata Kota Semarang. Wah gitu. Kampung Pelangi juga terkenal banget tuh Kak, kalau Kesia buka medsos tuh wah ya, muncul banget. Nanti kalau teman-teman Kesia dari luar kota ke ya, Semarang, ajakin ke Kampung Pelangi aja. Oh, aduh, siap. Nah pemirsa, ini sedikit informasi lagi ya. Jadi Kampung Pelangi ini tempat wisata di Semarang yang cukup murah, yaitu gratis, tidak ada biaya masuk kecuali yang membawa sepeda motor. Oh, itu gitu, dikenai biaya parkir sebesar Rp3.000 sebagai operasional. Hanya Rp3.000 saja ya, Pak. Nah, gimana kalau kita ajak teman-teman dolar nyambi senau jalan-jalan lagi? Siap. Yuk, jalan-jalan yuk. Ayo. Yuk.
Seperti yang dikatakan Eldo, tadinya rumah di kawasan ini terlihat kurang menarik. Kemudian disulap sedemikian rupa dengan dicat warna-warni sehingga mirip dengan warna pelangi. Pemukiman yang berada di lereng bukit terlihat begitu cantik mempesona kan? Nah, adik-adik bisa berkeliling menikmati keindahan kampung serta berjalan mengelilingi kampung dengan rute yang lumayan naik turun alias menantang nih. Yah, anggap aja olahraga. Dan di depan kampung pelangi berjajar kios bunga yang menjajakan beragam bunga baik bunga sungguhan maupun bunga imitasi. Jadi, kalau adik-adik mencari aneka bunga untuk hiasan, baik bunga asli maupun imitasi bisa langsung datang ke sini. Cantik sekali kan bunga-bunga yang ada di sini? Wah, Kesia, apaan itu? Aduh, Kesia sampai kaget. Itu namanya telalatnya, Kak. Telalatnya di sini ya? Iya, betul Asinya. Banget, Kak. Oke, jadi pemirsa, kita itu bisa kenang itu berhenti di dua tempat, yaitu yang pertama tadi di Taman Sri Gunting dan Kampung Pelangi. Nah, setiap pemberhentian itu 15 menit. Kalau udah 15 menit, klaksonnya bunyi, itu tandanya kita harus naik lagi. Kembali lagi di bis, Kak. Ayo, kita lanjut perjalanan lagi, yuk. Yuk. Nah, perjalanan masih belum berakhir loh. Kesia, Kak Ninin, dan Kak Eldo masih mengajak kalian untuk berkeliling kota Semarang. Gusi Kenang melewati kawasan Sampokong, menuju Pamularsih, melintasi kawasan Bendera Ahmad Yani untuk menuju ke Museum Mandala Bakti lagi adik-adik. Tak terasa dolanannya Bisnau sudah menemani kalian selama 30 menit. Saatnya kembali lagi nih di Pangkalan Si Kenang. Jalan-jalan naik bisi kenang dan tadi kita udah mulai perjalanan dari Museum Mandala Bakti, terus kita tadi ke Taman Sri Gunting, lanjut ke Kampung Pelangi. Iya, betul banget. Dan sekarang kita udah sampai lagi di Museum Mandala Bakti dan berarti saatnya kita bertiga ya, perjalanan pamit undur diri dulu. Durasi 2 jam ya kira-kira ya. Iya, benar banget. Lama juga ya ternyata. Ya, tapi enggak kerasa loh, Kak. Tadi kayak cepet banget karena kan kita enjoy naik bisnya. Iya, yes, benar banget. Gimana? Kamu boleh, naik boleh, lagi boleh. Kita boleh. Berdua mau ciao. Ntar yang bayarin Kak Eldo aja. Oh iya, betul ya. Iya, benar. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan kami bertiga. Dan episode setelah ini gak bakal ada kita berdua lagi. Karena ini adalah episode Dolanan Yamis Now Special Reuni. Dulu kita juga masih kecil-kecil kayak gini ya. Iya, bener banget. Jangan lupa untuk selalu saksikan Dolanan Yamis Now. Dari penghujung acara nih, Kak Kesia bakalan berpisah dengan Kak Ninin dan Kak Eldo. Duh, sedih banget. Dan makasih ya teman-teman yang udah nyaksiin Dolanan Yamis Now. Sampai jumpa.